Oke guys, selamat datang lagi di channel aku guys. Jadi konten aku hari ini adalah tentang cara bermain game ini yang untuk yang baru pertama kali main. Karena kemarin di video aku sebelumnya ada yang komen, ada baiknya jika dijelaskan cara bermainnya. Sebenarnya cara bermainnya gampang banget guys. Jadi seperti yang tadi saya perlihatkan ya, cuplikan sebelumnya, cara bermainnya sudah mungkin teman-teman jelas ya. Dari upgrade bangunan level 1, 2, 3 sampai sekarang ke level 5. Nah, nampak terlihat level 5. Jadi di sini ada kaitannya guys. Jadi sebelum kita mengupgrade bangunan yang ini, otomatis kita akan disuruh atau diperintahkan untuk mengupgrade bangunan yang lain. Terdapat syarat-syaratnya guys. Jadi contohnya gini. Kita upgrade bangunan ini mau ke level ke-6. Kita upgrade, ternyata dia minta banknya harus level 5, kantin harus level 5. Kita tinggal klik pergi. Nah, udah tahu. Oke, langsung ke banknya. Nanti dari banknya kita upgrade, kita butuh kayu, listrik, semua kita proses. Jadi di sini intinya gampang banget ya. Sebenarnya sudah pernah aku jelaskan ya sebelumnya di video-video yang tahun-tahun lalu. Jadi mungkin ada yang tidak ketinggalan informasinya, nggak apa-apa. Aku jelaskan sekali lagi. Mungkin ini untuk part pertama. Bagaimana cara bermainnya, nanti untuk event-event yang lain akan aku jelaskan lagi. Kenapa event-event yang diberikan sangat seru, nanti aku jelaskan satu persatu eventnya. Jadi ini khusus yang baru bermain. Jadi sebelum bermain, saya sarankan teman-teman sediakan 10 email ya. Kenapa aku suruh sediakan email? Karena ini ada kaitannya dengan game ini. Jadi setelah game ini di upgrade sampai ke level 5, pangkalan kita sampai ke level 5, kita nanti akan disuruh ikat akun ini ke IM30. Contohnya seperti ini guys. Nah, contohnya seperti ini, kita klik menu, ada surat. Nah, pengingat kaitkan akun. Jadi kita cukup klik ikat akun, klik akun IM30 nya guys. Jadi setelah itu buat akun IM30 nya. Nah, akun IM30 nya di sini, masukkan email di sini, kata sandinya apa, sorry, kata sandinya apa, buat konfirmasi lagi kata sandi. Habis itu kita ikat ya, langsung kita kumpulkan, langsung kita ikat. Oke, jadi buat teman-teman di sini eventnya banyak banget. Cara bermainnya gampang. Ini ada terdapat besi, tambang besi ya, tambang besi. Ini gandum atau sawah. Ini kayu, minyak ya, minyak ini di upgrade. Nah, cukup di upgrade gitu aja guys, nggak susah guys. Jadi nanti di pojok kanan bawah ada bangunan, kita klik ya. Ini ada tanda-tanda merah, ini wajib dibangun guys. Jadi contohnya kita klik kayu ya, kita klik kayu, kita masuk ke sini. Oh, ini adalah tempat penyimpanan kayu, kita taruh di sini guys contohnya ya. Nah, kita bangun, kita letakkan, kita perintahkan orangnya untuk membangun. Cukup simple guys, tidak susah. Jadi ini masih pemula ya, untuk pemula. Jadi mungkin teman-teman ada mau bertanya cara bermainnya kayak gimana, boleh tulis di kolom komentar pada video ini. Oke, sampai ketemu di part kedua tentang event-eventnya guys. Oke, bye bye, tetap dukung terus channel aku, udah like, comment, share dan subscribe. See you next part. Sekedar informasi ya guys, jadi setelah base 5, base-nya level 5, Anda bisa teleportasi ke tempat lain ya guys. Jadi misalkan ini Anda berada di stage terlihat di atas ya, 1283. Jadi misalkan Anda mempunyai akun di stage lain, Anda tinggal klik di bawah ini, contohnya klik 175. Oke, pergi ke, nah, stage 175. Kita lihat petanya contohnya ya guys. Jadi ini hanya sekedar contoh. Jadi sebelum jangan sampai level 6 guys. Jadi level 5 mungkin masih bisa teleportasi. Nah, di sini terlihat ya ada petanya, teleportasi atau peta yang di pojok ini. Nah, tinggal klik. Ingin bergabung ke zona silakan ya. Oke. Begitu masuk, sistem akan memberi Anda koordinat acak, sertifikat transfer, pemula dibuka untuk bergabung masuk ke zona. Jadi tinggal klik oke aja guys. Apakah Anda yakin bergabung ke zona perang? Ya, ketik. Klik OK. Jadi tinggal klik aja. Nanti otomatis Anda akan bermigrasi gratis ke peta lain guys. Jadi intinya kalau misalkan teman-teman sebelum bermain, teman-teman kumpulkan semua akun atau yang pertanian-pertanian sama akun utama sampai level ke-5. Setelah itu teman-teman bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat
state mana yang menurut teman-teman itu menarik atau populasi yang banyak. Ya, cara melihat populasi yang banyak seperti ini, guys. Jadi, misalkan Anda mau lihat populasi di state 266, ya. Tinggal pergi, klik lihat di sini, klik tanda merah ini, klik populasi normal. Jadi di sini klik pistol yang sebelah pojok kanan bawah, nampak ya, aliansinya 80 miliar, aliansi pertama 80 miliar, habis itu kedua 54 miliar, ketiga 41 miliar. Jadi di sini terlihat state ini sangat kuat dan populasinya normal. Berarti itu paling tidak pemainnya sangat banyak di sana. Jadi gampang banget, guys. Jadi untuk bermigrasi ingat tetap base tidak boleh melebihi level 5 ya. Anda bisa bermigrasi gratis ke state yang lain. Itulah gunanya kenapa saya mengatakan sediakan 10 email, buat akun, buat base sebanyak 10 biji. Habis itu pilih status atau pilih profesinya. Nah, secara singkat pada game ini ada 3 profesi, ya, perampok, petani, dan pedagang. Saran saya, jika Anda punya 10 akun, satu akun utama itu profesinya sebagai perampok, 9 akun lainnya, 4 sebagai pedagang, dan 5 sebagai petani. Gunanya apa? Supaya Anda bisa menggunakan akun utama Anda untuk merampas sumber daya dan uang pada akun-akun pertanian. Nah, di sini profesinya harus mencapai level 6, Anda bisa menentukan profesi komandan, ya. Anda bisa menentukan sebagai perampok, sebagai petani, atau pedagang seperti yang tadi baru saya jelaskan.